only a tenth and a half adrift of what Masia was able to do. Oke, gitu mania. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga Moto3 beserta klasmen, sprint race, race utama, dan yang pastinya jam tayang dan siaran live-nya. Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas ketiga Moto3 Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Di posisi pertama ada Dennis Oncu dengan catatan 2 menit 5,843 detik. Di posisi kedua ada David Alonso. Di posisi ketiga ada Daniel Holgado. Di posisi keempat ada Ayumi Sasaki. Di posisi kelima ada Jomi Masiah. Berikut jadwal lengkap MotoGP Qatar seri ke-19, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Jam 19.00 sampai dengan jam 19.30, sesi latihan bebas kedua MotoGP. Jam 19.40 sampai dengan jam 19.55, sesi kualifikasi pertama MotoGP. Jam 20.05 sampai dengan jam 20.20, sesi kualifikasi kedua MotoGP. Jam 00 sampai dengan jam 00.45 sprint race MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Qatar seri ke-19 Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Jam 19.40 sampai dengan 19.50 pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 00 sampai dengan jam 00.50 race atau balapan utama MotoGP. Berikut klasemen sementara MotoGP 2023. Di posisi pertama ada Francesco Bagnaia dengan 412 poin. Di posisi kedua ada Jorge Martin dengan 398 poin. Di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi dengan 323 poin. Di posisi keempat ada Brad Binder dengan 254 poin. Di posisi kelima ada Juan Zarco dengan 200 poin. Di posisi keenam ada Alex Espargaró dengan 198 poin. Di posisi ke-7 ada Maverick Vinales dengan 175 poin. Di posisi ke-8 ada Luca Marini dengan 171 poin. Di posisi ke-9 ada Fabio Quartararo dengan 156 poin. Inilah hasil selengkapnya.